ya. Keberangkatan. Cuba dah ke ciri saha. Ah, alhamdulillah. Terima kasih undangannya nih. Terima kasih undangannya ya. Ruang kedatangan. Dulu baru masuk sama Pak Adriana dulu. Iya. Telat baik. Kemana? Halim. Inilah area keberangkatan stasiun Tegaluar Bandung. Nampak ada undangan para youtuber. Kang Yos kemana wae atuh? Mene menghilang. Okelah, yang perlu masehat. Alhamdulillah sehat. Ruang kedatangan. Ruang kedatangan kereta cepat. Dan ini latar belakang keluar halaman stasiun. Room. Yang punya pin boleh masuk ke lantai 3. Ini nih. Ruang VIP. Boleh masuk? Boleh. Inilah ruang cuci tangan. Ruang toilet. Inilah suasana
Oke, nuhun. Inilah suasana ruang tunggu keberangkatan kereta cepat. Ini ada sahabat Kang Pria. Wah, ini suasana ruang tunggu dan overpass stasiun Tegaluar. Ini suasana halaman stasiun masih berupa persawahan. Halo Pak Pong. Wah, ada Pak Pong nih. Selamat bergabung kembali. Terima kasih Pak Nar, sukses selalu. Amin. Ada Pak Pian. Oh, ada Pak Pian nih. Mantap. YouTuber baru langsung naik kereta euy. Mantap nih. Wah, hello man. Nih, suasana ruang tunggu keberangkatan kereta cepat Jakarta Bandung. Perhatian-perhatian, ada Kang Tamim Channel, ada Kang Pria, ada Pak Iding Sobatna, ada Kakak. Bengong. Pak, ada Pak Iding nih. Nama Tor Abi Ayah. Ini naon pemegangan dia. Nih Pak Pong. Wah, ada Dada Nandar. YouTuber jagonya nih. YouTuber kereta cepat paling jago. Skybridge. Oke, lanjut terus. Nanti kita akan masuk ke peron. Ini siapa nih? Ada channel Pak Adalohi. Ini channel. Oke, terima kasih telah berkunjung ke stasiun Tegaluar. Benar. Wah, ini nih overpass Cibiru stasiun Tegaluar nih. Inilah Pak Sofyan warga Cipanileman.
yang dekat stasiun. Ini ada Pak Kade Channel tuh. Jangan melamun Pak kalau mau naik Pak. Nih rekan-rekan YouTuber lainnya. Inilah suasana peron 1 dan 2. Ke peron 3 dan 4. Selamat pagi para penumpang semuanya, selamat datang di stasiun siapa nih? Ferdi Pak. Ferdi. Iya. Ya, terima kasih ya undangannya. Bus. Ini kita masuk ya. Berada di ini di dalamnya. Kabin. Ya. Dalam itu Pak ada papian juga. Nih ruangan toiletnya. Ah, otomatis nih. Saat ini saya berada di dalam kabin ada papian Jakarta Bandung. Ini Pak Darpani. Makasih. Ya, saat ini Dani Arisandi. Ini siapa ya lupa lagi. Ini Dadan Nanar sedang mau duduk di MU. Kursi dari kereta cepat Jakarta Bandung dengan motif batik Megamendung khas Cirebon. Awas. Bogor. Megamendung Bogor. Kita akan melihat kondisi yang ada di sini. Oh, saling shot eh. Oke. Iya, ini tidak boleh ke sana. Nggak boleh kita? Hah? Ya di sini aja. Iya, kemana ini kita? Nah ini gerbong kita aja. Iya, gerbong kita aja. Kita yang ini. Dua kali naik emu karena sepanjang kata Bandung. Ini ada Eko aja. Kade Channel. Ini kita berada di gerbong 4. Ada Mubin Mustari. Alfian. Hanif. Ramadan Beraja ada Muhammad Nabil Tamim Pengobar Hanif koinnya ya koinnya di ini koinnya. Aduh saya cuma bawa dolar gimana ya? Oh, motret diri sendiri mantap. Terus datang terus videonya sampai selesai. Saling shooting, wah, ada Pak Priani.
Nyepel atau di sini aja? Di sini aja, di sini aja. Di mana? Biar nanti sama warga. Oh, itu ya, di sini biar kawan terkondisi. Wawancara. Sibuk dengan di dia, saya ke bongkar. Iya, ke sini aja. Dia ada kacaan ya. Dia. Ah, ini kecepatannya yang akan digunakan. Jangan bengong atuh. Enggak, maksudnya dengar aja Pak Darmani ngomong apa. Nah, ini kilometer nih nanti kecepatan. Perhatian-perhatian. Silakan duduk yang rapi dan sopan. Ada Pak Apong nih. Eko aja. Ini mau lihat di 0 km itu loh. Ini nih di belakang. Jangan dulu nih, aduh. Selfie dulu ini memperlihatkan di sini nih, Kang. Posisi saya di tempat nih, 0 km. Ya nanti bergeraknya kita. Kemudian juga ada di belakang ada dua. Dan juga di ini di belakang ini nanti untuk mengetahui berapa kecepatannya, kemudian untuk mengetahui juga suhu ruangan yang ada di sini.